Perhatian lain dari ajang pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memutuskan walk out atau keluar dari pertemuan. Sergei Lavrov, saudara, keluar dari pertemuan setelah dihujani kritik pada pihak Barat atas invasi Rusia di Ukraina. Para Menteri Luar Negeri G20 menyerukan diakhirinya perang dan blokade gandum di Ukraina. Namun kritik ditanggapi Lavrov sebagai langkah menyia-nyiakan kesempatan guna mengatasi masalah ekonomi global. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan Lavrov sempat datang dan membacakan pernyataan pada sesi kedua. Tapi setelahnya Lavrov langsung pergi dan tidak mendengar pernyataan dari anggota lain. But we are already confronted with another crisis, the war.